Halo guys, jumpa lagi dengan Ratu KS Channel. Salam sehat. Guys, ini kita berada di lantai 7 Gedung Serbaguna Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, saat ini sedang acara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ya, di antaranya salah satu adalah peranata laboratorium pendidikan. Dan ada hal yang lain juga. Nah, ini Anda lihat, ini pejabat fungsional dan di lingkungan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Ini guys, kita sedang melakukan ini. Jadi ada pejabat struktural dan ada pejabat fungsional. Nanti mungkin akan kita tanyakan juga apa yang dikategorikan dalam pejabat fungsional. Ya, yang jelas kalau dosen ada merupakan pejabat fungsional, kemudian peranata laboratorium pendidikan, kemudian ada fungsional, pejabat fungsional SDM ya guys ya. Nah, ini ya, Anda boleh lihat ini sudah melakukan pelantikan ini. Kita bisa juga melihat guys itu ya, kita mungkin tidak terlalu terlihat ya kalau kita lihat dari layar ini tidak bisa terlihat. Oke, nah ini merupakan gedung serbaguna yang biasa digunakan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Ya, kita sedang menunggu tanda tangan surat keputusan ya dari Kementerian Kesehatan. Dan kita juga melakukan virtual daring ya guys, dengan Zoom ya, dari seluruh lingkungan di lingkungan Kementerian Kesehatan ini berlangsung ya. Jadi memang dilakukan di setiap institusi, salah satunya adalah institusi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan ini adalah sambutan dari Kementerian Kesehatan guys. Kita di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemimpin di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu hadirin. Di sini kita ada di Poltekkes Jakarta 3 ada 4 jurusan ya, guys. Dengan 8 prodi. Pertama tentunya adalah jurusan fisioterapi, jurusan kebidanan, jurusan keperawatan, dan jurusan teknologi laboratorium fisioterapi. Itu memang mempunyai kelas tersendiri karena dengan dua atleksi seperti ini memasti. Oke, guys, itu saja yang saya sampaikan dan memberikan informasi bahwa di lingkungan Kementerian Kesehatan kita tidak hanya mengenal pejabat struktural, tapi juga ada pejabat fungsional. Hari ini pelantikan dan pelantikan like dan subscribe. Salam sehat.